Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel Sangtu Ardika. Yeay, video kali ini saya akan memberikan sebuah tips bagi kalian pengguna konsol PS4. Bukan tips ya, informasi tambahan. Barangkali masih banyak yang belum tahu. Jikalau konsol PS4 kalian itu selain hanya bisa untuk memainkan video game atau memutar video melalui BD yang bukan game ya, ada sisi entertainment lainnya yang dihadirkan oleh pihak Sony di dalam konsol PlayStation 4 ini. Di sini kalian bisa nonton YouTube. Nah, bagaimana caranya? Gampang. Pasti yang pertama kalian itu membutuhkan yang namanya akses internet. Yang kedua, kalian langsung menuju. Kalau kalian sudah ada akses internet, tinggal dikoneksikan dengan PS4 kalian. Terus kalian menuju ke PlayStation Store. Sesampainya di sini kalian klik tombol search di atas ini. Nah, di sini kalian mesti download yang namanya aplikasi YouTube. Nah, itu sudah muncul. Kebetulan saya sudah mendownload aplikasinya. Aplikasinya gratis, tidak bayar, cuman harus downloadnya perlu akses internet. Terus ini nanti kalian download, terus install. Memorinya memakan memori sebanyak 72,5 MB, tak terlalu gede. Nah, kalau udah download terus diinstal, nanti kalian kan buat akun PSN itu dengan email. Nah, nanti YouTube-nya itu dengan akan langsung tertaut dengan email di akun PSN kalian tersebut. Contohnya seperti ini. Ini karena udah saya download ya, langsung di start. Ada menunggu sebentar, masih loading. Nah, YouTube-nya sudah terbuka. Aplikasi YouTube. Nah, ini sudah nonton YouTube di sini. Nonton YouTube di PS4. Nah, ini YouTube. Nge-YouTube kalian di PS4. Bisa nonton YouTube di sini. Sisi entertainment lainnya dari konsol PS4 selain hanya kalian bisa gunakan untuk bermain game. Nanti untuk grafis videonya ya sesuai dengan TV kalian ya. Ini kebetulan TV saya Full HD, jadi lumayan keren ya. Keren. Video-video saya muncul di sini. Kalian bisa nonton para YouTuber duniawi. Nah, itu cara nonton cara nge-YouTube di PS4. Kalau untuk keluar dari aplikasinya sama seperti keluar dari game ya, ini PS-nya tekan tombol PS button. Nah, itu udah muncul, nanti tutup aplikasi. Pilih oke. Nah, sudah keluar dari aplikasi YouTube. Selain aplikasi YouTube,
ada sisi entertain lagi yang dihadirkan di konsol PS4. Bisa, cara gampangnya bisa kalian cari nanti menu TV video ini. Nah di sini, oh ini dah dia. Selain nonton YouTube, kalian bisa nonton Netflix, Prime Video dari Amazon, terus ini Twitch yang seneng streamingan, nonton streaming bisa lewat sini, aplikasi Twitch. Ada NBA TV, ini WWE ini yang bertarung itu, ada Red Bull TV, ada tenis, ini IGN Indonesia punya kayaknya. Nah inilah sisi entertainment yang dihadirkan. Selain hanya untuk bermain game, ada sisi entertainment yang lainnya. Oke, saya rasa sekian informasi singkat dari saya di video di kesempatan kali ini. Saya harap informasi ini informatif, bermanfaat untuk kalian. Oke, stay healthy, stay positive. See you in the next video. Bye-bye.